Assalamualaikum, bunda-bunda. Saya mau masak pare ya, pare sama daging sapi. Sekarang marinasi dulu daging sapinya. Merica bubuk, minyak wijen, kecap asin, dan ini tepung maizena. Dan sekarang saya remas-remas dulu ya, biar hasilnya nanti merata. Bisa sudah cuci tangan ya, udah bersih tangan saya. Dan biarkan dulu. Dan sekarang potong parinya dulu ya. Parinya gede-gede. Ini potong ya. Tiga siung bawang merah, dua siung bawang putih, diiris seperti biasa. Dan ini ada dua iris jahe ya. Sekarang ini teflonnya udah ada minyaknya. Sekarang goreng-goreng dulu dagingnya sapi ya. Dan tiriskan jahe, bawang merah, bawang putih, kita goreng dan goreng setiap hari. Parenya dan kongseng-kongseng juga. Kasih gula, garam, dan ini saus tiram ya. Ini saya tak pakai cabai ya, karena ini nanti nenek saya juga makan. Warnanya masih hijau ya. Sudah matang ya, bunda.
sekarang mulai diangkat dan siap disajikan. Ini menunya nenek ya. Sore ini dia suka banget makan pare ya. Pare daging sapi. Menu terlezat. Sudah matang dan siap disajikan. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.